Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Sesuai dengan peraturan PSBB pemerintah untuk melakukan stay at home dan work from home dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita saat ini sedang bersama-sama melakukan ibadah online. Adapun ibadah online ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan makna ibadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dalam masa-masa ini, gereja ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu, bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan tumpangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain di dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu, mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Bagi saudara yang masih tetap atau akan kembali beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Agar kita semua juga menjaga erat persekutuan kita dalam kasih, mari hadiri acara bertemu setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom sambil kita berdoa secara korporat. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Ibadah online akan kembali diadakan minggu depan dan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Damai sejahtera menyertai kita semua. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mungkin terasa aneh, namun percayalah kuasa Tuhan ada bagi yang membuka hati. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Selamat beribadah. Salam untuk semua jemaat yang setia mengikuti ibadah online GKS FBC Grogol. Hari ini kita mengadakan ibadah dan kita akan dilayani oleh gembala senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Mari kita mempersiapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Hey, kami datang Tuhan menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Bapa kami, Raja kami, sahabat kami, Yesus Kristus Tuhan. Dari awal.
gereja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku memandang kekudusanmu saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Kami datang menyembah, kami angkat hati kami menyembah. Tinggikan, muliakan Engkau selamanya, selamanya. Kehadiranmu di sini itu cukup bagi kami, itu cukup bagi kami. Oh, we worship you, we worship you. Kami menyembah. Kudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati I'm
hati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Kudusan-Mu Bapa penuhi-penuhi-penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu dan menikmati menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami nikmati saat ini. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali. Saya berdoa supaya kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat, saudara-saudara. Sudah 2 bulan lebih kita banyak berada di rumah. Dan saya membaca berita-berita, ternyata banyak persoalan yang sudah terjadi dalam keluarga demi keluarga. Di antaranya adalah, yang pertama adanya perasaan bosan. Mungkin karena di rumah terus, kita mulai bosan, kita mulai tidak sabaran. Sehingga kita ingin cepat-cepat berada di luar rumah lagi. Kita harus hati-hati karena ada reaksi alamiah dari seseorang ketika menghadapi wabah atau bencana adalah demikian. Pada awal mulanya orang itu akan fight atau melawan, semangat melawan. Tapi karena rasa bosan, karena tidak sabaran, maka kemudian berubah menjadi mengabaikan atau flight. Jadi dari fight kepada flight. Mereka sudah tidak lagi sabaran dan mereka ingin cepat-cepat keluar rumah. Nah, ini bahaya, saudaraku, yang mana kita perlu hikmat Tuhan untuk mengatasi hal ini. Yang kedua, perasaan marah. Karena sudah terlalu sering ada di rumah, semua anggota keluarga ada di rumah, maka kecenderungan sering ribut antara suami istri atau mungkin orang tua anak atau juga bahkan antara majikan dengan pembantu. Kenapa? Karena semua kumpul ada di rumah, saudara-saudara. Jadi menjalani rutinitas sehari-hari itu saja dengan rumah yang panas, dengan rumah yang berantakan, dengan rumah yang kotor menyebabkan saudaraku anggota keluarga jadi cepat emosi dan kemudian jadi marah-marah, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan saya membaca berita selama pandemi corona ini kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menjadi meningkat. Hati-hati kita. Yang ketiga adalah perasaan stres. Stres. Kenapa stres? Karena income berkurang. Karena mungkin pekerjaan jadi terhambat. Penghasilan jadi berkurang atau barangkali ada yang tidak punya income sama sekali. Sehingga menimbulkan stres. Kenapa? Karena uang harus keluar terus. Apalagi di antara kita ada yang masih harus membayar cicilan demi cicilan. Nah, ini semua terjadi selama 2 bulan ini. Nah, kita harus, saudaraku, memperhatikan ini. Perjalanan kita ini masih panjang. Perjalanan kita ini masih panjang. Sekarang saja sudah 2 bulan lebih dan kita belum
sampai pada tahap pandemi ini selesai. Masih tetap dalam kondisi pandemi. Dan setelah itu kita akan masuk kepada tahap berikutnya yang kita kenal dengan nama new normal. Dan kita nggak tahu itu sampai kapan, sampai ya vaksin ditemukan. Kalau vaksin ditemukan juga makan waktu lagi, ya vaksin harus diproduksi dan dikirim kepada kita, itu juga makan waktu. Dan selama kita dalam era new normal, ya kita dalam protokol kesehatan yang begitu ketat. Kita harus kemana-mana pakai masker, kita harus jaga jarak dengan orang lain. Belum lagi masalah ekonomi yang tidak pulih begitu saja. Jadi kita butuh stamina rohani yang kuat. Stamina rohani yang kuat untuk mengatasi semuanya ini. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati. Ini sangat penting bagaimana kita menjaga hati. Supaya di masa krisis ini biarlah kita menjadi better. Justru kita menjadi lebih baik. Diri kita menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi lebih baik, bukan menjadi bitter atau menjadi pahit hati atau kecewa. Saya mau berbicara hari ini tentang menjaga hati dari rasa kecewa. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena kecewa itu adalah pintu gerbang menuju kepada dosa-dosa yang lain. Jadi kecewa itu adalah pintu gerbang untuk segala macam dosa. Jadi oleh karena itu penting sekali kita mengatasi rasa kecewa. Karena kalau kita kecewa, maka akan menghasilkan dosa-dosa yang lain. Ambil contoh, kecewa menghasilkan kemarahan. Kecewa bisa menghasilkan kepahitan. Orang kecewa bisa menghasilkan putus asa. Tidak lagi ada gairah dalam hidup ini. Jadi oleh karena itu, mari bersama dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita atasi hati yang kecewa. Ada tiga hal yang saya mau sampaikan hari ini. Tiga hal penting mengenai kecewa. Yang pertama adalah apa yang Alkitab katakan tentang kecewa. Yang kedua adalah apakah bahayanya kecewa. Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi kecewa. Jadi ada tiga hal yang saya ingin bagi. Dan mari kita berdoa supaya Roh Kudus menjamah kita pada hari ini. Apa yang Alkitab katakan tentang kecewa? Kecewa adalah perasaan yang timbul di saat sesuatu terjadi di luar harapan kita. Jadi ketika sesuatu terjadi di luar harapan kita, maka manusia bisa kecewa. Nah, kecewa itu, saudaraku, banyak terjadi di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi corona. Misalkan kita kecewa karena banyak rencana kita yang gagal. Kita kecewa karena sulit sekali mencari uang. Kita kecewa karena kondisi keuangan kita di rumah semakin menipis. Kita kecewa karena kita di PHK. Kita kecewa karena kita sakit atau anggota keluarga kita ada yang sakit. Kita kecewa macam-macam. Dan barangkali juga ada orang-orang yang sudah mulai kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan kesulitan ini terjadi? Jadi timbul berbagai macam kecewa. Nah, mari kita memperhatikan demikian bahwa kecewa itu dapat terjadi pada diri siapa saja. Siapa saja. Nah, kecewa itu dapat terjadi pada keadaan atau kepada orang atau juga bahkan kepada Tuhan. Jadi ada tiga, kepada keadaan, kepada orang, atau juga kepada Tuhan. Nah, kecewa adalah bagian daripada kehidupan. Tapi harus diatasi, harus cepat-cepat diatasi, jangan berlambat-lambat. Karena itu bahaya kalau kita biarkan itu berlarut-larut. Nah, mari kita akan perhatikan kehidupan Musa. Seorang hamba Tuhan besar seperti Musa pun pernah mengalami kecewa. Ya, pada satu saat ya, mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Musa memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka berada di kaki Gunung Sinai. Dan Musa meninggalkan perkemahan. Dia mendaki Gunung Sinai hendak ketemu Tuhan untuk menerima perintah-perintah Tuhan. Nah, ketika ada di atas,
Tuhan minta Musa segera turun untuk mendapatkan bangsa Israel yang sudah menyembah patung lembu emas. Dan Tuhan ingin memusnahkan mereka. Ketika Musa turun ke perkemahan, maka dia mendapati bangsa Israel sudah berhasil membujuk Harun untuk membuat patung lembu dari emas dan menyembah patung lembu emas itu. Maka Alkitab mencatat, marahlah Musa. Dia kecewa melihat keadaan bangsanya seperti itu. Kita bisa baca ini di dalam Keluaran pasal 32. Keluaran 32 ayat 19 sampai 20 demikian. Keluaran 32 ayat 19 sampai 20. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Musa kecewa karena bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Kita akan lihat kesaksian daripada seorang yang saya kira kita semua sudah banyak yang mengenalnya, yaitu Nick Vujicic. Nick Vujicic itu seorang pria Australia yang kita tahu tubuhnya atau fisiknya cacat. Ya, dia tidak memiliki kedua tangan dan kedua kaki yang utuh. Nah, pada waktu dia masih kecil, saudara, dalam kondisi fisik yang seperti itu, dia kecewa kepada Tuhan. Dan dia ada rencana mau membunuh dirinya. Jadi dia kecewa kepada Tuhan. Nah, umur 13 tahun baru Tuhan kemudian menjamah dia sehingga kemudian dia berubah, ya, dia tidak jadi kecewa lagi kepada Tuhan. Dan sejak itu dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan dalam kondisi fisik yang tetap sama, dia cacat, dia berhasil meraih gelar sarjana. Dan kemudian dia menikah. Dan sekarang dia memiliki 4 orang anak. Tuhan pakai dia secara luar biasa. Dia keliling dunia kemana-mana. Dia memberitakan Injil. Dan dia menjadi berkat buat banyak orang. Siapapun bisa kecewa, tapi kita punya Tuhan yang menyembuhkan rasa kecewa kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa bahayanya kecewa? Apa bahayanya kalau kita kecewa? Saya ingin mengajak saudaraku melihat tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita baca kitab Injil Matius pasal 24, maka di situ Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kepada murid-muridnya, yang menyampaikan kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan dia menyampaikannya secara sistematis sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik. Saya mencatat ada 10 tanda-tanda akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang Tuhan sampaikan di dalam Matius pasal 24. Yang pertama adalah penyesatan di dalam ayat 4 dan 5. Yang kedua adalah perang dalam ayat 6 sampai dengan 7a. Yang ketiga adalah kelaparan, ayat 7b. Yang keempat adalah penyakit, ayat 7c. Terutama kalau kita baca ini dalam bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia tidak muncul. Yang kelima adalah gempa bumi, ayat 7c. Yang keenam, aniaya, ayat 9. Yang ketujuh adalah, perhatikan, banyak orang akan kecewa. Banyak orang akan kecewa. Ayat 10. Dalam bahasa Indonesianya memang ditulis murtad, tapi dalam bahasa Inggrisnya diartikan kecewa. Yang kedelapan, munculnya nabi-nabi palsu. Ayat yang ke-11. Dan yang ke-9, ini satu berita baik yang sedang kita nanti-nantikan, yaitu kebangunan rohani. Di ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Dan yang ke-10 adalah munculnya antikris di ayat ke-15. Ada 10 tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah,
Kita akan lihat Matius 24 ayat 10. Matius 24 ayat 10 demikian. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perhatikan, banyak orang akan murtad. Nah, akibat mereka murtad, maka mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Murtad dalam bahasa Inggrisnya ternyata ditulis offended atau kecewa. Jadi ayat ini bisa berarti banyak orang akan kecewa. Dan akibat mereka kecewa, saudaraku, mereka saling menyerahkan dan mereka saling membenci. Jadi salah satu tanda akhir zaman, perhatikan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan tentu juga untuk kita semua, adalah banyak orang akan kecewa. Banyak orang akan kecewa. Oleh sebab itu, ini pesan dari Tuhan untuk menjaga hati kita supaya tidak kecewa. Karena Tuhan berkata di akhir zaman akan banyak orang menjadi kecewa. Kecewa adalah senjata setan pada akhir zaman ini untuk menarik orang dari Tuhan. Karena dengan kecewa maka mereka akan saling menyerahkan, terjadi perpecahan, baik itu dalam gereja, baik itu dalam rumah tangga, dan mereka saling membenci. Setan sedang memakai senjata yang namanya kecewa. Kita harus hati-hati ini. Nah, akibat kecewa, ujung-ujungnya adalah banyak orang nanti akan murtad, akan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sinilah terpancar kehidupan. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana mengatasi rasa kecewa? Bagaimana kita, anak-anak Tuhan, bisa mengatasi rasa kecewa? Saya ingin menyampaikan sebuah perumpamaan yang terkenal di Alkitab, dalam kitab Injil, yaitu tentang penabur. Orang yang menabur benih, ya, itu kita bisa baca dalam Matius pasal 13. Dan kalau kita baca ayat-ayat itu, maka kita akan melihat ada respon empat kelompok manusia ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi ternyata ketika firman Tuhan ditaburkan, ada empat kelompok manusia dengan responnya yang berbeda-beda. Nanti baca ya pasal 13 dari kitab Matius. Ada empat jenis benih, saudara. Ada empat jenis benih ya. Yang pertama, di situ dicatat benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Jadi ada empat, saudara-saudara. Nah, apa artinya? Benih yang jatuh di pinggir jalan itu menggambarkan orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan dalam hatinya. Lalu benih yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, adalah orang-orang yang menerima firman dalam hatinya, lalu menghasilkan buah. Ini yang bagus. Kemudian ada dua benih lagi, yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan satu lagi benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Jadi ada dua benih, yaitu yang satu di tanah berbatu-batu, yang satu jatuh di tengah-tengah semak duri. Nah, ini menggambarkan dua kelompok manusia yang gagal dalam ujian iman. Jadi ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan, mereka diuji oleh Tuhan. Iman mereka diuji dan ternyata mereka gagal. Hari ini saya membahas benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Karena ini relevan dengan kondisi kita sekarang di saat pandemi corona ini. Ya. Kita baca, perhatikan ayat ini baik-baik dalam Matius pasal 13 ayat 20 sampai dengan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Perhatikan kata ia tidak berakar.
dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudaraku, dalam bahasa Indonesia dikatakan orang itu segera murtad. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris juga dipakai kata offended atau kecewa. Jadi orang itu akhirnya kecewa. Perhatikan di sini, dari ayat ini Yesus memilih kata apabila. Apabila. Jadi tadi ada ayat di sini berkata bahwa apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad atau kecewa. Tuhan memakai kata apabila, when dalam bahasa Inggrisnya, bukan jika atau if. Ini penting, kenapa? Karena artinya kesulitan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang namanya persoalan pasti terjadi. Dan akan dialami oleh semua orang. Semua orang yang menerima firman Tuhan. Karena ini bentuk ujian iman. Yang menjadi pertanyaan bukannya adalah kita akan mengalami kesulitan atau tidak. Tetapi adalah kita dapat mengatasinya atau tidak. Itu yang penting. Nah, di sini kita belajar, saudaraku. Penyebab kekecewaan adalah karena tidak punya akar. Tadi ayatnya berkata, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jadi karena tidak berakar, maka mereka akhirnya kecewa. Apa artinya akar? Akar itu adalah sebenarnya kekuatan dari sebuah pohon. Bagian yang tidak kelihatan ada di bawah tanah. Tidak terlihat, tapi itu kekuatan sebuah pohon. Pohon kaktus yang tumbuh ya di padang gurun yang sangat panas itu kenapa bisa tumbuh bahkan bisa menghasilkan buah? Karena akarnya begitu dalam, bisa mencapai 20-30 meter ke dalam. Jadi akar itu sangat penting, kekuatan sebuah pohon. Ingat, seringkali Alkitab menggambarkan kita manusia ini seperti pohon. Jadi kekuatan kita manusia itu seperti pohon ada di akarnya. Ya, akar itu adalah bagian dari pohon yang tidak terlihat, yang tersembunyi. Jadi artinya apa? Artinya bahwa akar itu bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat oleh orang, yaitu bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan atau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Orang nggak lihat itu. Orang bisa melihat kita ada di mimbar, tapi orang tidak melihat kita ketika kita di ruang doa, kita intim dengan Tuhan, kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, akar itu bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Dan itu sangat penting sekali. Mari kita katakan bersama-sama, akar adalah keintiman dengan Tuhan. Mari kita katakan dengan suara keras bersama-sama, 2, 3. Akar adalah keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, akar adalah keintiman dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang keintiman dengan Tuhan. Ada 3 level. Ada 3 tingkatan daripada keintiman dengan Tuhan. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu tidak berakar. Apa artinya tidak berakar? Tidak berakar artinya tidak punya keintiman. Orang yang tidak berakar akan gampang kecewa, saudaraku. Tidak berakar artinya tidak punya keintiman atau punya keintiman yang reaktif. Punya keintiman yang reaktif. Artinya orang itu hanya membangun keintiman dengan Tuhan ketika ada masalah, ketika ada problem. Jadi waktu ada problem, ada kesulitan, ada masalah, maka dia intim dengan Tuhan. Wah, dia cari Tuhan. Dia berdoa. Tetapi setelah problemnya hilang, masalahnya hilang, dia nggak intim lagi sama Tuhan. Ini yang disebut dengan keintiman reaktif. Jadi tergantung dengan keadaan. Nah, orang seperti ini tidak berakar, mudah sekali kecewa dalam kehidupannya. Yang kedua adalah berakar. Berakar itu bicara keintiman yang aktif. Wah, ini tentu lebih baik daripada yang pertama tadi. Artinya kita bangun keintiman dengan Tuhan.
ada tidak ada masalah, ada tidak ada persoalan, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Tapi belum jadi gaya hidup. Belum jadi gaya hidup. Sudah aktif, tapi masih tidak konsisten. Belum jadi gaya hidup. Itu bicara tentang yang kedua, berakar. Nah, yang ketiga ini yang paling baik, yaitu berakar dalam. Ini yang mesti kita praktikkan di masa-masa pandemi corona ini, saudara-saudara. Berakar dalam artinya keintiman sebagai gaya hidup. Keintiman dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Artinya kita membangun keintiman dengan Tuhan, ada tidak ada masalah, ada tidak ada persoalan, kita bangun keintiman dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita yang indah dengan Tuhan, bahkan kemudian sudah menjadi gaya hidup kita. Haleluya, sudah menjadi otomatisasi. Itu yang sangat penting. Sepanjang hari kita terus intim dengan Tuhan. Jadi artinya ini sudah jadi gaya hidup. Bukan hanya di ruang doa kita, tapi barangkali kita lagi di kantor, kita lagi nyetir mobil, kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang namanya gaya hidup atau sudah menjadi otomatisasi. Nah, saudaraku, menurut Dr. Caroline Leaf, seorang hamba Tuhan, dia ahli patologi komunikasi dan audiologi. Dia juga penulis buku bestseller ya, Switch on Your Brain. Maka dibutuhkan 3 x 21 hari atau 63 hari untuk menghasilkan otomatisasi. Jadi dalam pandemi corona ini ketika kita banyak di rumah, mari kita praktikkan untuk menjadikan keintiman dengan Tuhan ini menjadi gaya hidup kita. Sudah menjadi otomatisasi. Tahukah saudaraku, ini sangat penting untuk membangun stamina rohani yang kuat, untuk membangun masa-masa yang tidak pasti ini, saudara-saudaraku. Penting sekali kita membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, saudaraku, jika orang sampai kepada level ini yaitu berakar dalam, ini sangat penting, maka kita sudah bisa mengatasi kekecewaan. Sudah bisa mengatasi kekecewaan. Dan bukan hanya itu saja, Yeremia berkata bahwa kalau orang yang sudah berakar dalam, maka dia tidak khawatir dalam tahun kering. Dan dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama dengan iman, orang yang berakar dalam terus diberkati Tuhan di masa krisis ini. Orang yang berakar dalam terus diberkati Tuhan di masa krisis ini. Mari kita katakan sama-sama 2, 3. Orang yang berakar dalam terus diberkati Tuhan di masa krisis ini. Mari kita akan lihat sebuah ayat. Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165 demikian. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Haleluya. Dalam bahasa Inggris King James dikatakan demikian, kata tidak ada batu sandungan bagi mereka, itu ternyata ditulis tidak ada yang dapat mengecewakan mereka. Haleluya. Tidak ada yang dapat mengecewakan mereka. Jadi jika orang sampai kepada satu level, yaitu mencintai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, itu artinya kita sudah bergaul dengan firman Tuhan menjadi sebuah gaya hidup, menjadi otomatisasi, maka buahnya adalah kita tidak gampang kecewa. Ayatnya berkata tidak ada yang dapat mengecewakan kita. Jadi hari ini saudaraku sangat penting ya, kita membangun keintiman bukan yang reaktif, bukan hanya yang aktif, tapi keintiman yang aktif yang sudah menjadi gaya hidup. Itu kekuatan rohani kita untuk menghadapi apapun juga di masa pandemi corona ini. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan memegang kendali semua, bukan sebagian, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Termasuk di masa-masa krisis ini, Tuhan pegang kendali. Ada ayat dalam Mazmur 103
ayat 19 demikian. Mazmur 103 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ini ayat firman tentang Tuhan berkuasa atau memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup kita, saudaraku, tidak ada yang kebetulan. Semua dalam kendalinya Tuhan. Maka sikap ini, saudaraku, akan membuat ya kita bisa tidak kecewa dan tidak mudah kecewa menghadapi kehidupan ini. Saya memberi contoh kehidupan Paulus. Perjalanan penginjilannya sempat terhambat karena dia harus mendekam di penjara cukup lama. Mungkin kita bisa saja berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan gak lepaskan saja Paulus dari penjara? Kan Tuhan bisa. Kalau Paulus dilepaskan dari penjara, dia bisa nginjil. Wah, dia bisa memenangkan banyak jiwa. Bukankah nama Tuhan dimuliakan? Itu pikiran kita sebagai manusia. Tetapi pikiran Tuhan tentu beda dengan pikiran kita. Tuhan tidak lepaskan Paulus, dia tetap ada di penjara. Karena ternyata Tuhan punya rencana untuk Paulus. Dalam penjara itulah Tuhan banyak sekali berkomunikasi dengan Paulus. Sehingga dalam penjara itulah Paulus menulis surat-surat, kitab-kitab. Yaitu kitab Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Yang sekarang ini menjadi berkat buat kita semua. Sudah bermiliat-miliat manusia diberkati oleh kitab-kitab itu. Jadi kalau Paulus mau kecewa, dia bisa kecewa. Tapi dia tahu bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik buat dia. Hari ini kita juga belajar bahwa percayalah Tuhan memegang kendali atas semua kehidupan kita. Sehingga itu akan membuat kita enggak kecewa. Yang ketiga, saudaraku, berdoa untuk menerima kasih karunia Tuhan. Berdoalah, mari kita berdoa untuk terima kasih karunia Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 demikian. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, di surga ada tahta kasih karunia. Bapak rohani saya, almarhum Pastor Bailey, mengajarkan bahwa kasih karunia itu ada sebuah zat ilahi. Dan di surga ada tahta yang isinya kasih karunia, sebuah zat ilahi. Kasih karunia itu adalah apa, saudaraku? Itu adalah kekuatan. Haleluya, kekuatan, kuasa, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, artinya kita hidup di dunia ini tapi dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemampuannya Tuhan. Itu akan membuat hidup kita berkemenangan. Dan tahukah saudaraku, setiap persoalan itu ada kasih karunianya masing-masing. Misalkan persoalan kita warnanya merah, maka di surga ada kasih karunia yang warnanya juga merah. Jika persoalan kita warnanya biru, maka di surga juga ada kasih karunia yang warnanya biru. Artinya pas untuk semua persoalan kita. Tinggal kita minta. Sebab firman-Nya berkata, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita hampiri dalam doa. Kasih karunia Tuhan itu bicara tentang dua unsur. Yang pertama rahmat. Yang kedua pertolongan. Rahmat adalah anugerah buat kita. Dan yang kedua adalah pertolongan. Hari-hari ini, mari kita jaga hati dengan minta kasih karunia Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, saya gak mampu dengan kekuatan saya untuk menjaga hati saya. Saya bisa kecewa. Tapi saya minta kasih karunia Tuhan supaya saya tidak kecewa. Saya tutup dengan kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia bernama Johnny Erickson Tada. Tuhan pakai dia secara luar biasa walaupun dia cacat. Umur 17 tahun dia mengalami kecelakaan. Ketika dia menyelam, maka dia mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah, artinya tangan dan kakinya juga semua lumpuh. Ia sempat kecewa kepada Tuhan.
sempat kecewa dan tenggelam dalam depresi dan ingin bunuh diri. Tapi kemudian Tuhan menjamah dia dan memakai dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia belajar melukis, saudaraku. Karena tangannya sudah lumpuh, gak bisa dipakai, maka dia melukis dengan menggigit kuas pada giginya. Itu sangat sulit pada awalnya, tapi dengan kasih karunia Tuhan, sekali lagi dia mampu melakukannya. Dan ternyata dia jadi berkat. Orang-orang yang melihat lukisannya, saudaraku, tidak ada seorang pun yang tidak menangis. Menangis karena melihat kemuliaan Tuhan dalam lukisan itu. Wah, dia menulis banyak buku, puluhan buku, baik pemberitaan Injilnya, baik kesaksiannya, baik buku-bukunya, sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Suatu hari ketika dia diwawancara, apa yang membuat ibu kuat untuk mengatasi persoalan dalam hidup ibu yang tidak mudah ini? Maka Johnny Erickson Tada berkata dengan singkat saja, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membuat dia kuat. Hari ini, mari di masa-masa yang sulit ini, kita juga minta kasih karunia Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, saya minta kasih karunia-Mu supaya saya bisa menjaga hati. Saya ingin menjadi pribadi dan juga keluarga yang menjadi better, menjadi lebih baik, bukannya menjadi bitter. Nah, terakhir, saudaraku, mari kita katakan bersama-sama, ya, demikian. Selalu tersedia kasih karunia Tuhan untuk menjaga hati saya dari kekecewaan. Selalu tersedia kasih karunia Tuhan untuk menjaga hati saya dari kekecewaan. Mari kita katakan sama-sama dengan suara keras, dengan iman. 2, 3. Selalu tersedia kasih karunia Tuhan untuk menjaga hati saya dari kekecewaan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, berikan kasih karunia-Mu kepada kami semua pada hari ini. Kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, kesanggupan dari Tuhan kepada kami semua. Untuk kami bisa menjaga hati kami, untuk tidak kecewa. Perjalanan ini masih panjang dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami butuh kasih karunia-Mu, Tuhan, untuk melewatinya hari demi hari. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau menjamah semua jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan khotbah saya ini, untuk diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kekuatan, kesanggupan, kuasa daripada Tuhan yang memampukan kami semua, Tuhan, untuk bisa hidup berkemenangan di tengah-tengah masa sulit ini. Tuhan, Engkau menjamah mereka yang sakit, Tuhan. Biar mereka pun hari ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, disembuhkan oleh karena kuasa darah-Mu, Tuhan. Mereka juga yang berbeban berat, Tuhan, yang banyak persoalan, yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, Engkau juga memberikan kasih karunia kepada mereka agar mereka juga mampu mengatasinya dan pada waktunya Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Tuhan semua anak-anak Tuhan agar tetap kuat, agar tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan, dapat menjaga hati sehingga bukan menjadi bitter tetapi menjadi better dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita barusan saja mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan hati kita. Kita tidak pernah sendirian, saudara, menjalani hidup ini. Ada parakletos, ada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Sendiri
betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selalu mengalir seperti kasih.
dan jiwaku, ya Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu dan kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu nyatakan jalan. Dan kami berikan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu nyatakan jalanmu. Berikan hatiku, segenap jiwaku Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Bapa. Kembali lagi mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga melihat Allah seperti-Mu Tuhan, yang Allah yang tidak pernah tinggalkan kami dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bangga melihat Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas yang baru, kekuatan yang baru Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau kasih dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga buat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Pak Bunadi dengan kekuatan sayap-Mu, berkati keluarganya, berkati semua yang apa yang menjadi kerinduan Bapa Gembala kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah berkat Tuhan mengalir bagi kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah sentuh hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan otoritas yang dari Engkau saja yang dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga melihat Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biar otoritas dari sorga mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata di bangsa kami dengan situasi yang keadaan seperti ini Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan mengalir di bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Kau lawatlah, berikan kesehatan, berikan kekuatan dari Tuhan mengalir Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, para menteri, para RT RW pun Tuhan Engkau berkati. Berikan hikmat yang baru, pengetahuan yang baru mengalir bagi mereka Tuhan. Agar apapun yang mereka kerjakan semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa juga para menteri Tuhan, menteri kesehatan Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Agar keputusan-keputusan yang mereka ambil semua bijaksana Tuhan. Apa yang menjadi perkenanan-Mu bagi bangsa ini Tuhan, Kau bukakan semuanya Tuhan. Kau berdoa bagi tim para medis Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Urapi mereka dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Bahkan yang saat ini terbaring di rumah sakit Tuhan karena COVID Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka. Berikan kesehatan yang dari Tuhan mengalir Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan. Kau urapi Ibu Sri Mulyani Tuhan, Kau berikan hikmat yang baru, pengetahuan yang baru, agar semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Perekonomian kami bisa berjalan dengan baik Tuhan, karena Engkau yang berkenan ditemui Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kau baik dalam hidup kami Tuhan, Engkau baik dalam hidup bangsa di negara kami, bahkan bangsa-bangsa lain pun Tuhan, Engkau rapi Tuhan. Kau kuduskan agar hikmat yang baru terus mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga melihat Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Jamaah kami, hati yang mau menyembah, hati yang mau terus fokus dengan apa yang menjadi rancangan-Mu di gereja ini Tuhan. Kau urapi Tuhan, agar semua perkenanan Tuhan mengalir, kedaulatan Tuhan mengalir bagi kami semua Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu yang saat ini di rumah Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Kau urapi mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan mengalir bagi mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar perkenanan Tuhan mengalir bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-gereja kami di cabang Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kau beri juga hikmat, beri juga kesehatan dari Tuhan mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Biar perkenanan Tuhan mengalir, perkenanan Tuhan mengalir bagi bangsa negara kami, perkenanan Tuhan mengalir bagi gereja kami Tuhan, perkenanan Tuhan mengalir bagi keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan, agar kami semua terlindungi oleh Engkau. Pasukan malaikat surga membentengi kami, membentengi keluarga kami, membentengi semua yang kami kasihi Tuhan. Berdoa Tuhan, biar kuasa dan perkenanan Tuhan mengalir, biar kuasa dan otoritas Tuhan mengalir bagi kami, bagi keluarga kami, bagi semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, biar perkenanan Tuhan mengalir. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena Tuhan itu baik dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah sampai pada akhir ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi dalam ibadah online berikutnya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.